Ballukar cuaca ekstrem 90 ton lauk dina jaring apung sa, Si saguling paraehta e kayante Mehmehan Kerandapan kupara Patani jaring apung di sapanjang Si saguling, Kabupaten Banddung Barat Baluukana petani jaring apung andngan rugi tepi kamang rat100 juta. étant Sal selesaii video amatir nebong keun mangpul ton lauk milik Patani jaring apung paraeh di Si Saguling Kebuen Bandung Barat. Eda kajjadiant karadapan pue Salasa satu tas tiruppoenron turun hujan di Barung angin. q jumah berang parapatani jaring Aung anu ayah dilalewak Bongas Crilin Kabupaten Bandung Barat nembraken Karean Lauk Anu Parahite jinis Nila jeng Laukmas ta lauk Anu Du teh Dinanasnasna memang tepayaan Upama Katarajang cuaca ekstrem Diralewak bonnga 90 ton lauk nila jeng laukmas parae Cek salah seorang petani Dede Rismana eta lauk anu geus parah teh kapaksa dijual murah ka warga Sabu Derenana. Wacau, itu ada cawan gitu Hmm. Kurangi ya, kalau ikan mas dikurangi. Kalau kemenekan ikan nila, kalau ikan nila itu kalau udah besar pasti sekarang itu mabok. Paling sedikit, paling sedikit lah satu ton, semakin kap temannya lima ton, sepuluh ton. Kalau ya kalau cuma modalnya cukup kecil di sini, enam sampai ton, sepuluh ton. Masih cik dede lauk anu para lauk anu waktu na ala. Kerugian anu karandapan ku para patani jaring apung teh beda-beda, timimiti -beda, puluhan tepi ratusan juta. Kiwari di kolam jaring apung milik dede, sesana ukur lauk anu laletik jeng lele. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.